Bedanya kawan saya dia kata dia rekomen Bandung kat sini sedap. Oh ya. Yeah. Saya datang tu. Dia ada satu menu kat sini, menu dia agak pelik, mungkin kat utara tak pernah jumpa. Ini memang air tangan orang muar ke ni. Sehari ribuan mangkuk terjual. Apa yang paling banyak orang order? Kita semua jenis makanan ada, semua jenis goreng-goreng dan special kita mie Bandung lah. Mie Bandung. Jadi kalau mie Bandung ni rata-rata semua orang ambil ikut cita rasa, kuah yang sama. Isi lain-lain lah. Ya, ada pilihan ada berbagai, ada daging ayam udang, sotong kerang, kambing, kebo kambing. Special udang pun best. Special udang pun ada, special udang ni udang harimau. Udang harimau kan? Kambing tu kambing giapok ke kambing? Kalau gebok, ya gebok kambing lah. Saya nak gebok kambing dengan special udang. Udang ni besar-besar ni kak ni? Udang harimau eh. Ini memang air tangan orang muar ke ni? Ni akan nak masak apa ni? Gearbox. Sup gearbox? Ya. Yeah. Oh, orang order sup lah. Bukan yeah. Mie Bandung. Sup. Kan. Dia makan dengan nasi putih lah. Selain daripada mie Bandung, ada juga goreng-goreng masakan ada. Panas pun ada. Ada nasi goreng rempah. Oh, syok lah kedai ni. Akak susun dia punya rempah, lada sulah eh. Nampak bersih dan kemas. Kalau tidak kan tak berasa mana satu. Ya, yeah, betul. Nah, kan? Oh, itu gearbox kambing ke kak? Ya, ni gearbox kambing. Lamsheng. Lamsheng. Lamsheng ni macam rasa pedas kan? Okey. Kak, macam mie Bandung Lamsheng pun ada juga? Itu dia panggil mie Bandung gearbox lah. Oh, mie Bandung gearbox lah. Okey, 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 baik. Kak, ini ke kuah mie Bandung je tak? Ya. Saya orang Perak ni. First time nak makan mie Bandung kat muar ni. Ini dia order dia nak makan dengan nasi putih lah. Ya, rata. Oh, rata? Oh, ini makan Lamsheng saja. Lamsheng saja. Best ni. Kedai buka hari-hari ke? Kedai buka hari-hari, tak ada tutup. Tak ada tutup? Ya, yeah, tak ada. Hari-hari dah tak kerja? Cuti gila-gila. Ya, oh, tukar-tukar lah. Saya tanya kawan saya, dia kata dia rekomen mie Bandung kat sini sedap. Oh, ya. Yeah. Saya datang tu. Kat Moor dia ada 3 cawangan. Oh, ada 3 cawangan kat Moor yeah, ni? Ya, kat Moor, depan bus tempago Moor satu, Mara satu. Mara satu? Ha. Okey, siap. Ini mie Bandung apa kat ni? Mie Bandung tulang. Oh, tulang. Oh, ni kuah dia. Telur tu semua dah dimasak siap. Ya. Yeah. Bubur je dalam bekas. Ya. Yeah. Topak kuah je. Ya. Ini mie Bandung tulang. Macam bawang goreng. Bawang goreng, daun sup. Okay. Sekejap, petis tu maksudnya buah... Campur. Buah campur. Ha. Petis tu kuah apa? Kuah rojak? Kuah rojak. Yang ni satu set lah. Berapa ringgit harga dia? RM7. RM7. Dia ada nenas, sengkuang. Nenas, sengkuang, lagi? Timun. Timun. Tiga-tiga tu je? Sayur-sayuran, tahu, tempe. Oh, lain eh style dia. Biasa. Dah berapa tahun dah kerja sini ke? Kak baru masuk setahun. Baru setahun. Tapi tengok gaya tangan saya... tu macam dah lah kerja lama. Sebab saya tak biasa kerja. Okay. Kerja. Oh, ada tahu. Saya first time tengok engineer macam ni lah. Kan? Ya. Kalau kat belah-belah utara tempat saya tu, dia tak ada campur macam ni. Ada tempe eh? Tempe. Ini kangkung dengan taugi. Sayuran dia. Ya. Oh, dia kuah tu eh? Ya, oh, bukan kuah kacang eh? Kacang. Kuah petis. Oh, dia pakai kuah rojak buah tu kan? Ya, ya, ya. Uish, telai nailio nampak ni. Maaf lah orang utara datang macam pelik sikit. Harga dia? RM7. RM7. Oh, maksudnya udang dan telur ni dimasak siap-siap. Ready. Ready. Mie Bandung. Mie daging. Mie daging. Oh, tu daging dia. Eh, itu apa tu? Telur. Telur. Kawi. Kuah dia. Macam ni mi rebus daging dia ya? Biasa je. Ini berapa ringgit? Ini RM8. RM8. Ayam RM12. Ayam RM12? Ya. Yeah. Ini dia pok kambing. Lamsheng kan? Eh? Oh, sedap. Ini sum-sum dia sedap juga eh. Oh. Ini isi kambing ni tak campur lah. Akan dicampur bersama dengan lamsheng. Ya. Oh, udang masuk dalam ni kak ya? Oh, ni untuk gearbox kak ya? Untuk lamsheng kan? Tahu. Sawi. Oh, dah siap dah tu. Dia tak lama ya? Dia ni bersyarat aja benda lah ni. Rebus-rebus je bagi lembut kan? Bagi lembut. Sebab nanti dia nak sebahagikan dengan kuah tu. Ya. Kuah tu memang dah ready, dah panas, dah masak ya? Ya, ya. Okay. Masukkan kuah mi Bandung kan? Oh. Nampak semua menyelera kan? Panas-panas macam ni. Makan ya Allah. Bawang goreng, daun sup. Okey, siap. Kalau special pun besar lah. Ya, yeah, sama. Okey. Telur. Sawi. Sawi. Boleh dapat berapa ketul tak? Ikut saya lah. Ikut saya. Kalau kecil, bagi 4 contoh. Ya. Yeah. Okey. Oh, pokat pun ada. Okey, okay, siap dah. Ni dia. Mi Bandung special udang. Special udang dengan lamsheng. Mi Bandung gearbox. Nasi ayam penyet ni. Berapa ringgit harga dia? RM12.
12 eh. Wah, ayam dia besar eh. Sambal dia apa. Kita berada di Medan Selera Tanjung Agas Muar Johor. Hajah Milah resipi asli dah 20 tahun. Menurut pekerja dia, daripada gerai kecil sampai dah ada Medan Selera. Dan yang paling best kat sini, dia ada bermacam-macam menu mi bandung. Dia ada giabok, mi bandung kambing, bandung tulang, sotong, mi bandung kerang, mi bandung daging, mi bandung ayam, mi bandung ketam. Kita order 2, mi bandung special dan juga mi bandung lamb shank lah. Dia ada satu menu kat sini, menu dia agak pelik, mungkin kat utara tak pernah jumpa. Nama dia rojak petis, ada buah, ada sayur-sayuran dan ada tempe, ada tahu. Kuah dia pakai kuah rojak lah kan. Jadi saya nak cuba pasal dia ada juga kacang. Rasanya kat Ipoh tak ada. Belah utara tak ada ke, kita nak cuba. Tapi memang terkenal di Muar ni, antara menu yang terkenal lah. Bismillah. Kuah dia pedas-pedas manis. Jadi bila makan dengan tahu, dia ada satu combination yang baru lah untuk saya. Dan dia tak pelik sangat pun. Macam kita makan rojak buah. Kalau di Ipoh, utara rojak buah lah. Okay, ni kuah dia agak pekat. Ni ada timun, ada tempe. Biasa kalau tempe timun ni orang makan kuah kacang. Ni kuah rojak. Okay? Bismillah. Pedas-pedas manis. Okay? Dia ada tahu. Kemudian dia ada juga nenas. Nenas. Timun. Bismillah. Dia ada juga sengkuang tau. Nenas, ada tempe ni. Ada sayur, kangkung. Ni ada sengkuang. Ni sengkuang. Sengkuang campur dengan tempe. Campur dengan tahu sikit. Kemudian kita ambil sayur ni. Dia ada tauge, kangkung. Bismillah. First time makan, tak ada pelik sangat. Cuma unik. Dan kalau kat tempat utara mungkin makan dengan kuah kacang ke. Cuma kat sini dia beza. Okay, pembuka selera. Datang Muar tak kena mi bandung. Bukan dia lah. Ini mi bandung special udang. Dia ada 3 udang galah yang bersaiz gedabak besar. Udang harimau. Dia bagi 3. Dia ikut saiz lah. Kalau kecil dia bagi 4. Dia bagi telur sebiji. Ni telur. Dia beza. Kalau yang biasa kecil, yang daging kecil, yang ni dia besar. Okay. Ni rupa kejadian dia. Tengok. Panas-panas, masih berasap. Okay, kita gaul. Saya tak pernah makan mi bandung Muar di Muar. Ha, ini saya makan mi bandung Muar betul-betul di Muar. Saya nak rasa dia punya kuah dulu. Bismillah. Oh, pekat. Rasa udang kering. Memang syahdu, Mat. Tengok, dia punya kuah pun pekat. Bismillah. Rasa ubi keledek. Kedai setiap hari buka. Sehari, ribuan mangkuk terjual di kedai Hajah Milah. Itu maru mi bandung. Dia ada juga nasi ayam penyet. Dia ada juga sup giabok, sup kemboja. Dia ada juga masakan panas. Okay? Kita nak cuba bersama dengan mi. Bismillah. Kuah dia pekat, sangat pekat. Kemudian tak masin sangat. Hanya dapat rasa masin daripada udang kering. Dan kepekatan tu daripada ubi keledek. Kalau bising, minta maaf sebabnya ramai orang kat sebelah saya ni. Jadi food court. Ni udang dia. Udang harimau. Terpatahkan kepala dia. Ini kita makan bersama dengan udang. Bismillah. Tapi kuah dia memang pekat. Pertama dia rasa tu tak terlampau kuat masin. Sebahagian kalau dekat utara, kalau orang jual mi bandung, kuah dia agak sikit masin. Ini rasa dia light-light, tak masin sangat, ngam. Okey, kita nak makan bersama dengan telur. Bismillah. Mi bandung mesti kena ada telur. Ada telur baru best. Bismillah. Tapi kuah dia memang layan. Dia memang tak mau berhenti makan kuah dia ni. Ketagih. Bismillah. Kita nak makan udang lagi satu. Udang dia sangat sedap. Udang dia, bismillah. Okey, kita nak cuba yang seterusnya, mi bandung giabok. Kalau tengok, tengok tu. RM20 juga, sama dengan special. Tapi cuma beza dia ada giabok berserta dengan isi-isi kambing. Haa, banyak isi dia. Tengok kuah dia. Saya memang tak tahu. Kuah dia pekat bila masuk dalam mulut tu. Bismillah. Dia macam wow. Kita nak ambil isi-isi kambing ni, rendam sama dengan kuah. Cuma mi bandung ni, dia tak ada macam kalau kita makan bihun sup utara, dia ada sambal kicap. Kan? Macam mi bandung, dia kena makan macam ni je. Okay? Bismillah. Kambing tu dia, kaedah dia masak simple. Dia rebus semua. Dia buat kambing ni semua dah direbus macam telur. Jadi kuah mi bandung tu sentiasa panas. Dia bubuh mi, dia bubuh telur, dia bubuh sawi, bubuh tahu. Kemudian dia siram kuah. Jadi kalau pada daging kambing tu, dia tak ada serap banyak sangat dia punya kuah tu. Sebab daging kambing tu tak dimasak bersama dengan kuah. Bismillah. Kambing dia pun okey, tak hanyir sangat. Boleh layan, boleh makan. Dia punya isi kambing ni, dia bersama dengan tulang. Bismillah. Ini kalau RM20 ni puas hati. Kita ambil kambing lagi sebelum kita nak sedut sum-sum tu. Okey. Bismillah.
Waktu operasi kedai ni 10 pagi sampai 12 malam, okey. Kita nak sedut, bukan cuba nak sedut sum-sum yang berada di dalam tulang. Bismillah. Okey, dia kena bubuh kuah sikit. Di situ kemudian kita sedut. Puas hati. Kita nak makan, isi dia okeylah, tak adalah banyak sangat. Oh, tapi ini favorite saya ni. Lemak-lemak ni. Oh, inilah namanya lemak sihat. Makan ni sangat baik. Bismillah. Tak berbau. Kalau korang datang ke Muar, jangan lupa singgah Mi Bandung Hajah Milah dekat Medan Selera Tanjung Agas, kedai nombor 8. Nanti kita letak location di pin komen. Jangan lupa like, komen, share video ni dan subscribe channel Aspa Badrul. Dan follow juga TikTok saya, Aspa Badrul, Facebook page saya, FB Channel New dan Instagram Aspa Badrul. Dan siapa yang nak review, boleh tekan link dekat TikTok. Semua media sosial saya dekat situ ada link, tekan. Boleh terus WhatsApp saya untuk review. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Nak balik dah, sedap-sedap semua makanan. Ya Allah, kenyang perut. YouTube-nya ni, Aspa Badrul. Kalau subscribe, gratis, gratis. Kira berapa saya punya? 47.60. 47.60. Boleh QR tak? Boleh. Kita QR sahaja. Terima kasih banyak, Kak.